Calon mempelai Daup Ageng Puro Pakualaman Yogyakarta, BBH Kusumo Bimantoro dan Maya Laksitan Nuria mengikuti tradisi siraman di Kompleks Puro Jumat Siang. Prosesi siraman merupakan bagian rangkaian adat pranikah yang bertujuan menyucikan diri bagi pasangan ini. Berbeda dengan masyarakat umum, sumber air yang digunakan berasal dari satu sumur Puro Pakualaman. BBH Kusumo Bimantoro dan Maya Laksita Nuria mengikuti tradisi siraman di dua tempat yang berbeda, di Kompleks Puro Pakualaman Yogyakarta. Prosesi siraman merupakan bagian rangkaian adat pranikah. Upacara siraman calon pengantin wanita lebih dahulu dilakukan di Kepatihan Pakualaman. Siraman dilakukan oleh kesembilan orang, termasuk orang tua dan Gusti Putri Pakualam 10. Sebelum upacara siraman, calon pengantin wanita melakukan sungkeman kepada orang tua. Sementara ritual siraman pengantin pria BPH Kusumo Bimantoro digelar setelah prosesi siraman putri di Kagungan Dalam Parangkarsa Pakualaman. Dalam prosesi siraman, keduanya mengenakan batik gerompol yang mengartikan ketika prosesi menyucikan diri tersebut bisa guyub rukun dalam membangun rumah tangga. Sebelum dilaksanakan ijab dan resepsi digelar prosesi malam bidodareni, yaitu prosesi menjelang acara akad nikah pada keesokan harinya. Dari Kota Yogyakarta, Huda Sungsang, Metro TV.